remaja berusia. Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya sudah tunggak, bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Tamu istimewa Bicara malam ini ialah seorang sarjana dari Rusia yang pakar dalam bidang sejarah dunia Melayu, historiografi dan juga kajian sumber-sumber sejarah. Beliau juga pakar dalam sejarah Islam dalam dunia Melayu. Beliau ialah Profesor Dr Tatiana Denisova yang kini bertugas sebagai profesor di Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban di Universiti Teknologi Malaysia. Profesor Tatiana ialah seorang anak jati Rusia berasal dari Moskow. Beliau mendapat ijazah doktor falsafah dalam bidang sejarah mengenai dunia Melayu pada tahun 1998 dari Institut Kajian Oriental Moskow. Profesor Tatiana kemudian menjadi seorang pensyarah universiti di Moskow dan memegang beberapa jawatan akademik di Malaysia termasuk selaku zamil kajian di Dewan Bahasa dan Pustaka serta Perpustakaan Negara Malaysia dan kemudian selaku Profesor Madya di Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Baru-baru ini, Profesor Tatiana Denisova berkunjung ke Singapura selaku pensyarah undangan bagi ceramah Arif Budiman untuk para guru bahasa Melayu tempatan. Bicara berpeluang bertemu empat mata dengan beliau untuk mencungkil beberapa perspektif beliau tentang topik gagasan Melayu sebagai satu bangsa serta pengamatan beliau tentang keistimewaan dan keindahan bangsa Melayu dari perspektif orang Rusia. Profesor Dr. Tatiana Denisova, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, anda merupakan antara sarjana ya yang percaya bahawa orang Melayu Nusantara ini hanya muncul dengan kesedaran sebagai satu bangsa ya selepas kedatangan Islam ke rantau ini ya. Namun semestinya ya ini juga menindakkan kepercayaan ya bahawa sebagai sebuah tamadun Melayu yang mempunyai sekurang-kurangnya sejarah 3,000 hingga 4,000 tahun ya, ia juga semestinya sudah ada semacam identiti Melayu ya. Apa komen anda? Terima kasih. Itu soalan yang sangat penting sebenarnya. Dan itu bukan sebenarnya matter of kepercayaan. Ya. Tapi menurut teori social science, ya, kesedaran kebangsaan muncul di mana-mana bangsa, cuma selepas bangsa itu memenuhi beberapa syarat supaya menjadi bangsa, ya, antara lain bahasa yang sama, agama yang sama, latar belakang kebudayaan yang sama dan sebagainya. So, semua syarat itu dipenuhi oleh orang Melayu cuma selepas kedatangan Islam. Di sini sangat penting tahu bahwa orang Melayu itu bukan orang puak-puak yang purba macam Dayak atau Batak sebelum Islam. Orang Melayu jadi bangsa Melayu cuma berasaskan tamadun Islam bila mereka dapat agama yang umum dan bahasa yang umum. Kenapa Islam itu menjadi suatu pencetus ya untuk masyarakat Melayu di Nusantara ini mengambilnya dan menggarapnya sebagai suatu natijah lah kepada pembentukan suatu kesedaran orang Melayu ini? Saya mungkin akan mulai jawabannya daripada sebutan tentang akibat pengislaman alam Melayu. Ya. Jarang boleh cari bangsa di dunia masa kini di mana nama etnik jadi sinonim kepada nama agama. Orang Melayu dan orang Muslim, dua definisi itu daripada dulu, daripada kurung T17-18, ya, sudah dikira macam sinonim. Masuk Melayu, jadi artinya dalam teks-teks Melayu lama masuk Islam.
Kita tak perlu cakap di sini apakah itu betul atau tak betul. Tapi yang paling penting bahawa pandangan orang awam yang merakamkan hal tersebut sebagai salah satu hakikat. Hal tersebut menunjukkan kesedaran orang Melayu pertama sekali sebagai umat Islam. Ya, itu bukan saya punya pandangan, itu pandangan orang Melayu sendiri. Ini agak suatu yang agak unik bagi orang Melayu dan kenapa ya? Adakah ini juga kedapatan dalam mungkin bangsa-bangsa lain di luar Nusantara? Mungkin kerana memang pertama sekali kerana orang Melayu masuk Islam daripada dulu, at least sekurang-kurangnya daripada kurun ke-9. Maklumat tentang kehadiran orang Muslim di alam Melayu ada sudah daripada kurun ke-8, artinya daripada kurun pertama hijrah pun ada, ya, daripada sumber-sumber sejarah Arab, Farsi dan sebagainya. Itu pertama kali. Yang kedua, Islam di sini disebarkan tanpa paksa. Ya, secara berdamai. Yang ketiga, Islamization di sini jadi sangat mendalam. Ya, so daripada dulu, daripada kurung ke-18, ke-19, tak ada maklumat bahwa orang Melayu pernah tukar agama, misalnya jadi Kristian. Ya, kerana misalnya, kenapa kita tak boleh cakap bahwa orang Arab kira sinonim kepada orang Muslim, ya, kerana di antara orang Arab ada Kristian, ada agnostik, ya, dan sebagainya. Tapi pada zaman sejarah modern, ya, pada zaman kurun ke-17, ke-18, ke-19, kes-kes pertukaran agama oleh orang Melayu tak dirakamkan, tak didaftarkan, ya. Tapi sekarang ya ada kadang-kadang orang ada tukar agama. Baik, mungkin kenapa ya orang Melayu ni setelah mereka memeluk Islam ya nampaknya ada semacam suatu pegangan yang begitu kuat sekali sehingga mereka tidak meninggalkan agama itulah kalau kita bandingkan mungkin dengan bangsa-bangsa lain ya. Kerana agama Islam menjadi asas kesedaran kebangsaan. Agama Islam membawa banyak pertukaran yang menjadi asas tamadun kebangsaan. Agama Islam mempengaruhi dan membantu membina bahasa yang baru yang kita tahu sekarang sebagai bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu itu mengandungi lebih daripada 40% kata pinjaman daripada Aitana cakap bahasa Arab sahaja tapi bahasa Arab Islam. Semua definisi-definisi yang berkaitan dengan filosofi, ibadat, semua datang daripada bahasa Arab Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kehidupan dan adat istiadat orang Melayu selepas kedatangan Islam sangat berubah. Vektor perkembangan kebudayaan dan intelektual berubah daripada India atau China ke dunia yang lebih terbuka kepada Tanah Arab, Mekah, Medina dan sebagainya. Kehidupan ekonomi alam Melayu menjadi sebahagian yang tak boleh dipisahkan daripada sistem perdagangan antara bangsa, daripada sistem keuangan antara bangsa. Ya. Ramai pedagang-pedagang mulai datang ke sini selepas kedatangan Islam. Daripada sejarah kita tahu bahwa pada zaman Sriwijaya atau pada zaman Majapahit, walaupun pedagang daripada luar datang ke sini, tapi masyarakat Melayu pada waktu itu tak terlibat sangat ke dalam perdagangan antara bangsa. Kehidupan intelektual dipengaruhi langsung oleh tamadun Islam yang
global yang antara bangsa. Di mana-mana pun teks yang berkaitan dengan agama, you boleh lihat pengaruh tokoh Islam yang sangat terkenal di seluruh dunia. Al-Ghazali, Ibnul Arabi, Farabi, and so on, so on. So, hal tersebut menjadikan orang Melayu sebahagian daripada umat yang global. Artinya baru orang Melayu menyedar diri sebagai satu bangsa yang sebahagian daripada umat Islam. KFC Single Double Dare. Kami cabar anda menjangkau cabaran ini. Ayo ke Dubai dan Abu Dhabi November ini bersama saya, Fadlul Rahman. Saya tidak sabar untuk menikmati pemandangan indah kota Dubai dan Abu Dhabi, membeli belasakan dan redah padang pasir. Kita juga akan melawat masjid ketiga terbesar di dunia, Sheikh Zayed Grand Mosque. Nikmati pakej menarik 6 hari 5 malam dan menginap di hotel-hotel 4 bintang berserta makanan yang garanti halal. Rakamkan pengalaman bercuti yang menarik bersama saya November ini. Ayo hubungi Mustafa Air Travel sekarang. Was that a goal? Don't know. The screen is not sharp also. Hey, everybody. Hey, Mr. Suhaimi. Hello. Are you enjoying the football match? If only we can see the action on TV. Oh, don't worry. I can help. I will upgrade your TV to digital TV. Number one, if you are using a TV which is not digital ready, just connect the antenna to the set-top box with the antenna cable. Then connect the set-top box to your TV with a HDMI cable or a three-colored AV cable, depending on your TV's connection ports. If you are using the set-top box, make sure to select HDMI or AV using the source button. Then use the set-top box remote control to scan and control the TV channels. Number two, if your TV is digital ready, it's super easy as your TV has a built-in DVB T2 tuner. You just need to connect the antenna to your TV with the antenna cable. After all the connections are done, scan the digital TV channels by following the on-screen instructions. To know if a TV or a set-top box is digital ready, simply look out for these digital TV consumer labels when buying the equipment. Wow, the TV is so clear now. There goes number 17. For more information, visit mediacorp.sg/digitalTV. In partnership with Samsung SUHD TV, the world's number one TV brand for 9 years. Hati yang sepi mencari pasangan di alam maya. Kenneth, an American. Kemudian. I was detained. They're gonna hand me for sure. Dia menyelamatkannya. Call my friend Mark Fangor. He's a lawyer. Rela buat apa saja. Berikan segalanya. Everything was a lie. Sehingga dia ketahui ia satu penipuan. He took 200,000 of my savings. Setakat ini $3.8 juta hilang di penipuan alam maya di Singapura. Jejak jenayah. Rabu 8:30 malam di Suria. Dibawakan oleh Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan. Kongsi dengan kami ya, Prof. Kenapa pengetahuan sejarah seperti ini ya tentang kesedaran kebangsaan, kesedaran wujudnya bangsa Melayu itu sebagai suatu consciousness ya, penting bagi orang-orang Melayu biasa seperti saya ini. You know, kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan tentang ilmu sejarah memang akan mengakibatkan penyebaran berbagai konsep yang salah, macam nasionalisme, ekstremisme, kekeliruan dalam kefahaman tempat dan peranan bangsa sendiri dalam sejarah dunia dan sebagainya. Dan orang Melayu mengalami masalah yang sama. Ada orang yang tak menghargai langsung asal-usul sendiri daripada tamadun Melayu. Memang perlu belajar dan perlu fokus kepada kajian khazanat persuratan. Boleh anda berikan contoh mungkin? Sekarang saya pernah kerja dalam perpustakaan
negara. Ya, selama satu setengah tahun saya melihat bahwa walaupun perpustakaan tersebut mempunyai banyak koleksi yang sangat menarik, termasuklah koleksi buku-buku sejarah, orang masa kini tak berapa minat baca buku tentang sejarah. Dan itu sebabnya mereka tak tahu sejarah perkembangan bangsa sendiri. Misalnya terdapat banyak kekeliruan dari segi sejarah penyebaran Islam di alam Melayu. Daripada dulu ramai orang fikir bahwa Islam datang ke alam Melayu daripada India dan disebarkan oleh para pedagang India sekitar kurun ke-15 ke-16. Ya. Padahal dalam khazanat persuratan Melayu, dalam teks-teks Arab maupun Parsi, tak ada bukti apapun tentang kedatangan Islam daripada India. Menurut teks-teks Melayu Lama, juga menurut maklumat daripada teks Arab, ya, Islam dibawa ke sini terus daripada tanah Arab dan mulai disebarkan di sini oleh para mubalik. Kenapa orang Melayu dalam pemerhatian anda di perpustakaan di Malaysia itu, ya, mereka kurang berminat, ya? Apa sebabnya? Kerana kekurangan pendidikan dalam bidang sejarah. Kerana sekarang dalam masa... Ini dari segi kurikulum maksud anda, ya? Ya, yang itu juga. Lagipun, you know, kadang-kadang bila kita terlampau fokus kepada globalisasi, kepada teknologi, kepada kerjaya dalam bidang masa kini, ya, orang lazimnya tak faham kepentingan sejarah. Ya, kepentingan tahu akar dan asal usul sendiri. Jadi akibatnya rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak begitu mencengkam. Ya, betul, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya, ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesedaran kebangsaan dan coba cari musuh di luar mereka punya bangsa. Kita tahu semua itu peperangan dunia kedua berlaku kerana penyebaran idea nasionalisme ekstrim, penyebaran fasisme, penyebaran antisemitisme dan sebagainya. Baik, sungguh menarik, ya. Profesor Tatiana, ya, anda berasal daripada Rusia, ya. Kongsi dengan kami sedikit, ya, tentang sebenarnya dari mana, ya, minat untuk mengkaji dunia Melayu ini, khususnya sejarah Melayu, ya, datang kepada anda. Terima kasih. Cerita saya sendiri pribadi mungkin tak berapa menarik dan penting kerana bila saya dapat tawaran ikut jabatan kajian Melayu Indonesia, pada waktu itu saya tahu saya masih mahasiswa, jangan tanya berapa tahun dahulu, ya, so lama, cukup lama, ya, so pada 40 waktu tahun dahulu, saya tak akan cakap. So pada waktu itu saya sudah pernah tahu tentang orang Arab, ke Farsi, ke Cina, ke, tapi pengetahuan saya tentang kalam Melayu agak kurang sedikit, ya. So kalau saya ditawarkan ikut jabatan pengajian Melayu, saya bersetuju kerana saya tak pernah tahu secara mendalam apa itu. Dan selepas beberapa bulan saya faham bahawa saya buat keputusan yang betul. Kerana dalam kajian alam Melayu, di alam Melayu boleh cari apapun yang you minat tahu. Budaya India pun ada, budaya China pun ada, budaya Islam pun ada. Tapi saya mungkin, saya fikir mungkin untuk para penonton akan menarik tahu bahwa di Rusia
sejarah pengajaran Melayu agak lama. Pengajian Melayu maksudnya? Pengajian Melayu agak lama juga. Mulai daripada kurung ke 18 ke 19. 18? Ya. Pada waktu itu sudah ada beberapa tokoh etnologis dan sejarah, misalnya Miklucha Maklai, yang pernah datang ke alam Melayu supaya buat kajian tamadun dan apa adat istiadat orang tempatan. Dan hingga sekarang di merata tempat di Rusia ada tempat di mana ia boleh belajar bahasa dan tamadun Melayu Indonesia. Di Moscow State University, di Saint Petersburg State University. Dulu waktu zaman Uni Soviet ada pusat kajian Melayu di Ukraine. Sekarang pun juga ada. Di Ташкент, di Эстония, di Tartu University. So memang kajian Melayu menjadi sebahagian penting daripada Oriental Studies. Dan hal itu juga membuktikan bahwa tamadun Melayu bersikap antara bangsa. Probably in for a shock. Get 25% off the first month of your Toggle Prime subscription this Halloween. Oh my God. And feast your eyes on thousands of movies and TV shows. You have to leave. You have one hell of a time. Toggle, your favorite place for entertainment. Bersama Heliza Helmi, Diana Amir dan Noremi untuk mengupas tren-tren terkini, terutama sekali bagi anak-anak remaja zaman sekarang. Mistik ini juga menggambarkan anak muda yang tinggal di kota besar. Naskah fiksi ini, dia tak macam benda-benda lain sebab dia adalah satu lifestyle juga. Saksikan siri terbaru Sis, Semangat, Intelek, Swadaya setiap Isnin, 10.30 malam hanya di Suria. Ayah ke Dubai dan Abu Dhabi November ini bersama saya, Fadlul Rahman. Saya tidak sabar untuk menikmati pemandangan indah kota Dubai dan Abu Dhabi, membeli belasakan dan redah padang pasir. Kita juga akan melawat masjid ketiga terbesar di dunia, Sheikh Zayed Grand Mosque. Nikmati pakej menarik 6 hari 5 malam dan menginap di hotel-hotel 4 bintang berserta makanan yang garanti halal. Rakamkan pengalaman bercuti yang menarik bersama saya November ini. Ayo hubungi Mustafa Air Travel sekarang. Cardiovascular disease is one of the leading causes of death in the world today. But armed with proper knowledge, it can be effectively treated and prevented. Gain an insight on how to effectively diagnose and manage heart-related issues from our medical experts. Learn about the latest developments in beating this disease. Heart of the Matter, a seminar happening on Saturday, the 21st of November. For more details, log on to channelnewsasia.com/seminar. Pop kembali dengan musim kedua. Dapatkan berita terkini arena hiburan Singapura dan serantau. Ada macam-macam cerita. Berama mesra bersama artis-artis tempatan. Ya, apa? Apa? Di mana? Kenapa? Dengan hos anda, Najib Ali. Jangan lupa saksikan POB Pop 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 setiap Rabu 10.30 malam di Suria. Prof Tatiana, apa sebenarnya persepsi Rusia tentang orang-orang Melayu ya, atau anda sebagai seorang berdarah Rusia ya, orang asli Rusia. Kalau saya tanyakan mungkin apa dia keindahan atau keistimewaan orang Melayu, dunia Melayu ini bagi anda, mungkin apa jawapan anda? Kalau menurut saya, untuk saya keistimewaan tamadun Melayu dan orang Melayu itu adab Melayu. Kelembutan, kesopanan, cara orang Melayu klasikal cakap, lembut. Ini untuk saya yang paling istimewa, yang paling berharga. Itu sebabnya saya harap orang Melayu tak akan hilang mereka punya adab.
Contoh-contoh adab atau kelembutan tadi mana satu? Cara macam mana orang Melayu cakap, tak naik mereka punya suara, sentiasa siap membantu, sangat sopan, itu so cantik. I memang saya rasa sangat selesa di antara orang Melayu. Berbeza dengan mungkin adab atau cara orang Eropah atau Rusia? Orang Eropah memang berbeza, orang Arab berbeza. Dulu misalnya bila saya di Rusia, I fikir orang Arab sangat macam lembu dan sebagainya. Tapi kalau saya bandingkan selepas 10 tahun berada di alam Melayu, ya, baru saya faham apa itu kelembutan, ya. Karena bila saya sekarang, bila saya transit dekat negara-negara Arab ke sama dengan Rusia ke, saya boleh faham bahwa adat istiadat dan cara budi bahasa dan budaya orang Melayu lagi lebih lembut. Dan adakah ciri-ciri ini juga, ya? Anda mengkaji teks Melayu semenjak daripada abad ke-13, ya. Adakah ini konsisten sepanjang zaman? Ya, saya rasa ya. Kerana orang cara ajaran para penggarang teks-teks Melayu lama sentiasa bila mereka bagi nasihat kepada para pewaris mereka, mereka sentiasa sebutkan kesopanan. Ya, apa budi bahasa, bahwa penulisan sejarah perlu dibuat dengan bahasa yang baik, ya. So itu memang salah satu hal yang lazim disebutkan dalam khazanat persuratan Melayu. Anda banyak mengajar mahasiswa Melayu, ya, anak-anak muda. Adakah anda berasa bahawa kelembutan tersebut, adab tersebut sudah semakin terhakis atau masih lagi dikekalkan? Masih dikekalkan, tapi mungkin kurang sedikit. Dan itu sebenarnya apa ciri khas yang baik. Apa yang saya tak suka dalam kadang-kadang dalam mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa saya sedikit pasif. Duduk aja, tak tanya soalan aja, you know, macam mimpi aja. Tapi tak semua itu. Misalnya sekarang yang dalam pusat yang di mana saya kaji postgraduate studies student, mereka sangat aktif dalam soalan. Tugas saya sebagai satu pengajar, ya, bangunkan akal para pemuda Melayu supaya mereka pandai tanya soalan. Jadi anda menyatakan bahawa secara umumnya, ya, anak-anak Melayu ini tidak agresif, ya? No. Tidak agresif, dan saya boleh saksikan itu kerana saya ada banyak hal supaya membandingkan itu dengan even negara sendiri. Orang Melayu, walaupun kadang-kadang boleh jadi pasif, kadang-kadang orang cakap orang malas, tapi saya tak bersetuju dengan hal tersebut. Tapi yang keindahan orang Melayu, mereka bukan agresif, sangat terbuka. Kadang-kadang terlampau pun terbuka. Dan akibatnya? Akibatnya mereka terlampau terbuka sehingga mereka mulai ikut aliran yang mereka tak sepatutnya ikut. Mereka kadang-kadang lebih percaya kepada pendapat yang datang daripada luar daripada percaya kepada khazanat persuratan sendiri. Profesor Dr. Tatiana Denisova, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih banyak kerana sudi jemput saya. Boleh ditonton melalui catch up di toggle.sg.